terjebak terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Yang penting sekarang ya, Samuel itu harus membuka kedoknya Diva Shalala ya. Saya kok penasaran ya, Diva Shalala itu siapa sih? Sopo. Terus. Ngumpet di mana yo? Walah, pasti nanti banyak tempat. Sukma. Tahan dulu. Mbak Centini kepiye toh? Kok masih nekat? Kalau diikutin Mbak Sukma lagi, sekarang udah gak ada yang bisa nolongin. Waduh, bahaya ini. Kenapa tuh kamu, ha? Mau ngomong apa lagi? Itu handphone aku, Mbak. Enggak ada handphone-handphonean. Bu, ada masalah apa lagi sih, Bu? Ini bulan puasa loh, Bu. Pacar juga belum pulang kerja. Enggak mau berantem sama Ibu. Ibu enggak mau berantem sama kamu kok. Lah, terus Ibu ngapain di sini? Nungguin Fajar toh? Iya. Ibu mau ngajakin kamu pergi, temenin ibu yuk. Mau kemana, Bu? Ibu kan biasa pergi sendiri. Wis, ora usah kakek takon. Sekarang kamu mandi, siap-siap. Nanti di rumah makan takjil aja. Kita makan besarnya di luar ya. Wis, siap-siap sik ngono. Ibu tunggu. Tumben ibu ndak marah-marah. Biasanya ibu ndak setenang ini. Bu nih, sudah mau maghrib. Bapak tutup dulu kiosnya ya. Iya, Pak. Untuk piro hari ini? Aduh, enggak banyak, Pak. Ibu juga harus bayar tagihan yang sudah mundur-mundur. Ibu enggak enak tuh, Pak. Bu, kalau Bapak pikir-pikir apa lebih baik kita ini tutup saja kiosnya seterusnya, Bu. Lah, emang enggak ada untungnya. Nah, sudah kiosnya mahal, sewanya. Gimana kalau kios ini ditutup? Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Ibu jangan mikir yang macam-macam. Kita serahkan saja. Ini adalah kersan Gusti Allah yang ngatur. Yang penting kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, kita sudah berusaha. Masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Ibu jangan takut, ya? Iya, Pak. Ya sudah, Bapak tak tutup dulu ya, Bu. Pak. Pak, kenapa, Pak? Rame, Pak. Apa Bu Gendis mau bikin acara lagi toh? Walah, ini Bu Gendis. Kok kelewatan banget ya? Orang kaya kok serakah. Sudah mengambil lahan usaha kecil. Sekarang masih mau bikin apa nih toh kaya? Ya Allah ya Tuhan. Mas, sudah dicek mic-nya? Udah, Pak. Ini lagi dicek. Mas, lighting. Sini. Iya, Pak. Kamu sudah dicek lighting-nya? Udah, Pak. Lampu sana, lampu yang sebelah barat dikedip-kedipkan, sudah dicek juga? Iya. Semuanya udah, Pak. Iya, wes.
Keamanan, sini. Iya, Pak. Nah, Pak, tolong nanti ya kalau ada yang membuat onar atau bawa minuman keras, senjata tajam, tidak boleh masuk ya. Iya, Pak. Ya, makasih. Ya Allah, alhamdulillah. Aku tidak nyongko, ramai banget toh. Tapi aku takut ngecewain mereka. Piye iki? Tapi pesan mas superhero iku, aku kutu iso, aku kutu kuat. Minggir, minggir, minggir. Ini mana yo? Walah, Andi yo, ini ya Mbak Diva Shalala ya, kok belum datang-datang sih? Walah, tapi kok pikiranku ini kok kayaknya Diva Shalala itu Centini yo. Ah, enggak mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Matur suwun yo Mas Miki. Untung ono sampean Mas Miki. Centini jadi tenang, ngerasa ono sing mendukung. Mana yo? Wis lah yo, aku cok ngomong dhewe nglamun lek koyo ngene. Aku kudu ganti baju. Kok enak-enak di sini dia? Oh, awas aja kamu ya. Tapi cek-cek koyo ya cok ini ya. Allahu Akbar. Atahiyatul Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabb, ampuni semua dosa-dosaku. Tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, Centini ingin membantu warga pasar di sini dengan suaraku. Mohon dibukakan jalan, ya Allah, agar mereka bisa kembali mendapat pelanggan, agar mereka bisa berjualan lagi. Engkau Maha mengijabah, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Mas Adi, ruangan gantini walau nang pasar. Untung tadi Centini wis di SMS ke rumah Adi untuk ngasih tahu lek ruangan ini nang kene. Jadi bisa ganti nang kene, bisa sholat nang kene, disediakan takjil lagi. Alhamdulillah. Walah, tadi itu sebelah mana ya? Aduh, ya gini deh loh, kalau nasib detektif gadungan tuh kayak gini ini ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Mudah-mudahan acara malam ini lancar dan niat baikku ya Allah terwujud tanpa halangan apapun. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini ruangan apa ya? Coba sih, saya lihat. Aduh pokoknya ya, semoga ya dugaan saya itu benar. Ini pasti ya, Diva Shalala itu ada Centini. Coba, bismillah, bismillah. Sopo ini Mbak Diva sebenarnya. Ayo tuh Mbak Diva, ayo dibuka aja jarinya. Pasti cuantik kamu itu yo. Udah suaranya bening cantik. Ayo dibuka sedikit toh. Ini cuantik ini pasti. Walah, ayolah Mbak Diva. Mbak Diva, ayolah Mbak Diva, sedikit baik. Sedikit, sedikit. Allahu Akbar. Centini ndak iso nutupin pakai opo lagi. Cadar harus direbut. Ayo Mbak Diva, noleh sedikit wae, titi wae. Aku tuh pengen tahu loh, sopo Mbak Diva ini. Ayolah, Mbak Diva, ayo noleh sedikit aja. Apa jangan-jangan ya, Mbak Diva ini ya, sopo coba.
Centini. Yuk, kamu Centini ya, Mbak Diva ya? Ya, hah? Mbak Diva Centini ya? Ya, Mbak Diva ini Centini ya, Mbak? Oh, kalau enggak ya, kamu Centini. Gak sopan nih, Mbak ini. Wes, cadarnya Mbak Diva ada sama sampean. Kenapa ini? Sini. Apa sih Mas Adi? Orang saya itu cuma pengen tahu kok muka sebenarnya itu siapa Mbak Diva ini. Sampean mau tahu aja yang Mbak Diva seperti apa? Enggak boleh. Sini. Cadarin Mbak Diva. Mbak, apa kamu mau tahu Mbak Diva seperti apa? Aduh, sini cadarnya. Mas, tolong Mas. Enggak, tolong amankan orang ini ya. Enggak boleh nonton.